Saudara, pesawat maskapai Lion Air tujuan Bandara Sentani Jayapura, Papua, Kamis pagi tadi menabrak atap tangga menuju pesawat atau gerbarata di Bandara Mopa Merauke, Papua Selatan saat hendak memutar untuk lepas landas. Akibatnya, 126 penumpang gagal berangkat. Ini adalah rekaman video amatir yang beredar di media sosial, diambil salah seorang penumpang sesaat setelah bagian kanan sayap pesawat menabrak atap tangga menuju pesawat atau gerbarata pada Kamis pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Padahal pesawat Lion Air jenis Boeing 737 ini sebelumnya berada dalam kondisi baik dan siap menjalani penerbangan menuju Jayapura dan Makassar. Polisi menduga ada unsur human error atau kurang hati-hati pada pilot. Keberangkatan 126 penumpang pesawat naas ini pun terpaksa ditunda hingga Jumat besok. Tapi waktu nabrak di atas itu memang ada suara kencang gitu? Tidak ada. Tidak ada kencang? Tidak ada. Tiba-tiba ada yang satu orang teriak tadi. Oh gitu. Iya. Nah begitu dia teriak, retak, langsung pesawat berhenti? Iya. Tidak berhenti, dia putar balik. Putar balik lagi? Nah, perintah daripada kru pesawat, penumpang disuruh turun semua atau gimana pengumumannya? Pertama suruh turun, terus ke apa? Ke terminal lagi. Kalau ada apa? KTP yang keluar Merauke, dia ada diganti penginapan. Penginapan di hotel. Hmm. Kalau yang KTP lokal tidak ada kayaknya. Oh, gitu. Dilaporkan siap untuk berangkat. Tekap. Ya. Siap untuk berangkat dan pesawat dalam kondisi sehat. Bagus. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, human error, kurang perhati-hatian, kurang hati-hatinya daripada pilot, ya. Pasca tabrakan sayap kanan pesawat dengan gerbarata di Bandara Mopa Merauke Kamis pagi, polisi melakukan tes urin terhadap 7 orang kru maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT9707. Hasilnya ketujuh kru termasuk pilot sehat dan tidak ditemukan zat narkoba jenis apapun. Akibat kecelakaan ini, sayap bagian kanan pesawat retak. Nomor penerbangannya berjenis berapa? Urin kita ambil itu dengan menggunakan dua alat. Tapi memang dua-duanya menunjukkan hasil yang sama. Hasilnya itu yang negatif. Jadi mereka negatif, tidak konsumsi obat-obatan, tidak, alkohol tidak, narkotika juga tidak. Berapa yang diperiksa? Tujuh kru. Satu pilot, satu co-pilot, dua pramugari, tiga pramugara.